Assalamualaikum semua, kepada semua saudara dan saudari. Hari kita tadi ni salat bersiaran lagi secara langsung dan pada hari ini kita akan ketengahkan ya topik iaitu keganasan rumah tangga ketika pandemik COVID-19. Okey, pada hari ini kita ada tiga speaker bersama kita. Okey, yang pertama Puan Melissa Ahir daripada WAO. Boleh Puan perkenalkan diri sikit? Hai, apa khabar? Nama saya Melissa dengan Pertubuhan Pertolongan Wanita ataupun WAO. Kerja saya pembangunan kapasiti lah, macam latihan dan sebagainya. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Puan Ain Nasiha ya, daripada IWB. Boleh Puan kenalkan diri? Boleh. Hai semua, selamat tengah hari. Assalamualaikum. Nama saya Ain Nasiha. Saya daripada Institut Wanita Berdaya, Badan Pemikir Kerajaan Negeri Selangor untuk pemberdayaan wanita. Saya juga, portfolio saya juga adalah pembangunan kapasiti. Terima kasih Puan. Dan seterusnya kita juga ada wakil daripada Tarinisa iaitu Puan Tarina Syarif. Puan boleh kenalkan diri? Assalamualaikum, selamat tengah hari. Saya Sharina Sharif dari Sisters in Islam dan juga pegawai undang-undang di Telenisa. Terima kasih Puan. Tanpa melengahkan masa, baik kita teruskan dengan topik kita. Okey, menurut Kementerian Wanita ya, pada awal pandemi, pada awal PKP, kita ada pertambahan call yang diterima oleh talian kasih sebanyak 57%. Dan juga hari ini ya ada keratan akhbar yang telah dikeluarkan yang Bukit Aman sendiri telah mengeluarkan statistik bahawa sejak 8 Mac sehingga 30 April 526 kertas siasatan telah dibuka berkenaan keganasan rumah tangga. Okey, baik. Oleh itu, saya ingin bertanya pada pertama sekali pada Puan Sharina. Telenisa ada menerima panggilan yang banyak ke berkenaan keganasan rumah tangga ni? Terima kasih Airini. Ya, memang Telenisa sering mendapat panggilan atau WhatsApp atau email berkenaan perkara ini dan ianya lebih ketara sejak PKP ni. Kes suami memukul isteri tu dah memang biasa, disepak, ditolak, diterajang dan seterusnya. Yang bahayanya ialah kerana si isteri tu tak boleh meninggalkan rumah kerana sentiasa dikongkong atau dikawal oleh suami. Handphone pun dia tak boleh guna, handphone pun dikawal. Ada seorang kawan saya, dia dengar jeritan dari rumah jiran dia, jadi dia naik bimbang dan dia terus pergi bunyikan doorbell rumah tu. Dan itu memberi kesan, mereka senyap sedikit lepas tu tak dengar dah suara kelai-kelai tu. Jadi baguslah yang mereka tahu yang ada orang yang memantau keadaan apa yang sedang jadi di rumah tu. Ada juga kes anak si didera menelpon kami. Dalam satu kes tu anak lelaki dah dewasa, dah tinggal asing dari ibu. Dia menelpon kami kerana bimbang kesihatan mental ibunya. Dan sebabnya ialah bapa tiri tu sering mengherdik, memaki hamun dan mengecil-ngecilkan ibunya. Dia tidak memukul secara fizikal tetapi dia selalu marah, selalu tengking isterinya. Dan oleh kerana keadaan PKP ni mereka selalu ada bersama-sama dalam rumah tu, sampai satu hari mak tu dah tak tahan, dia melarikan diri dari rumah untuk beberapa jam untuk tenangkan fikiran untuk beberapa jam. Jadi anak ni bimbang nanti ibunya melakukan sesuatu kepada dirinya sendiri. Lagi satu kes yang saya nak highlight ni, seorang ibu tunggal tinggal bersama anaknya dan dipukul oleh ayah dan abangnya. Dan bila dia nak buat report polis, dia sebenarnya dia
ada keberanian nak pergi stesen polis nak buat report, tapi bila dia nak buat report tu ada banyak ancaman yang dibuat oleh abang dan ayahnya. Jadi inilah keadaan-keadaan cerita-cerita sedih yang membimbangkan kami, yang kami telah terima semenjak dalam 2 bulan lebih semenjak bermula PKP ni. Isu ini akan berterusan sekiranya tiada bantuan yang diberi mereka. Isu yang kami telah juga menjemput klien-klien kami kalau nak berkongsi cerita, tapi yang sebenarnya mereka dalam keadaan yang bahaya sekarang. Jadi mereka pun tak berani nak berkongsi pengalaman supaya orang-orang lain yang sedang didera boleh mendengar cerita mereka. Irene, balik kepada moderator. Ya, terima kasih Puan Shaina. Ya, memang banyak cerita-cerita yang kita dengar sepanjang PKP ini berkaitan dengan asal rumah tangga. Tapi jika boleh Puan Melissa berikan sedikit statistik sepanjang tempoh PKP ini berkenaan keganasan rumah tangga yang telah diterima oleh WAO. Okey, kalau kita nak bagi macam sedikit kira sekilas pandang lah tentang nombor-nombor panggilan telefon, kalau kita boleh tunjuk infografik yang kita ada. Sebenarnya kalau saya bermula dengan, walaupun sebelum tempoh PKP, sebenarnya sebelum tu ada sedikit penurunan nombor, tapi bila sampai bulan Mac sahaja nombor terus meningkat dengan sangat tinggi. So kita ingat PKP bermula pada bulan Mac. Kalau kita boleh tengok dah 361 kes. Tapi cuba kalau kita lihat hujung sekali di bulan April, terus naik sehingga hampir 900 kes ya. Dan jumlah ni sebenarnya naik lebih daripada sekali ganda, lebih hampir 150% peningkatan. Jadi secara mendadak tiba-tiba naik sehingga jumlah macam tu. Dan yang ini adalah diterima pada nombor, kalau kita tengok bawah sekali tu, ada nombor telefon di mana panggilan telefon diterima daripada mungkin mangsa atau pemandiri. Dan yang paling popular adalah WhatsApp atau SMS yang diterima sehingga naik jumlah sampai macam ni. Dan kami percayalah mungkin ada sedikit kaitan sebab talian utama di Malaysia adalah talian kasih 15999. Yang tu talian di kementerian lah, Kementerian Wanita. Tapi masa mula-mula PKP, kalau semua orang boleh ingat lah, mula-mula talian kasih ditutup. Jadi bila talian kasih ditutup, mungkin ada peningkatan pada semua pihak, termasuk mungkin Telenisa sendiri ya. Mungkin ada peningkatan nombor telefon dan WAO antaranya. Dan mulai April tu juga WAO dimasukkan sebagai satu rangkaian di peringkat seluruh Malaysia, di mana kami masuk dalam talian Mercy Malaysia dengan Majlis Keselamatan Negara. So peningkatan mungkin di situ. Dan jumlah-jumlah kes yang diterima macam perkongsian yang Syarina buat tadi, memang ada banyak kejadian yang macam tu. Tapi bila PKP, bila ada isu COVID, dia ada tambahan kat situ bila panggilan. Termasuk ada satu panggilan, ada juga menyebut pihak-pihak yang hendak membantu untuk menyelamatkan dari keadaan kecemasan tu, jadi lebih cemas sebab kita tidak tahu sama ada boleh ada jangkitan pula pada mereka yang membantu. So yang tu adalah antara contohnya. Tapi berbalik kepada statistik tadi, sekarang dah bulan Mei, baru 2 minggu dah lebih 200 kes diterima. Jadi pattern ataupun trend yang kita lihat adalah makin menaik, dan ini adalah perkara yang sama di seluruh seluruh negara dan di seluruh dunia sebenarnya. Ini adalah trend di mana keganasan yang berlaku di kalangan ahli keluarga memang meningkat di dalam tempoh yang menghadapi 16 ni. Ya, terima kasih kembali pada terima kasih untuk info tersebut. Ya, memang sangat membimbangkan kalau kita tengok pada nombor-nombor keganasan rumah tangga ya. Oleh itu saya nak minta kalau boleh Encik Ain
Boleh terangkan sedikit pada penonton kita, apakah bentuk keganasan yang dialami oleh wanita dalam tempoh PKP ni? Kita selalu dengar keganasan fizikal saja, tapi pada hakikatnya lebih banyak bentuk keganasan yang dihadapi oleh wanita. Boleh Cik Ain terangkan? Boleh. Okey, untuk tempoh PKP, apa yang menyebabkan ia berada dalam kes yang unik ialah terutama ialah keadaan PKP sendiri yang telah memaksa semua orang untuk berada dalam pengasingan sosial, yang masa memudahkan lagi keganasan rumah tangga berlaku. Dan juga keadaan di mana terdapat peluang di mana perpetrator ataupun orang yang akan boleh mengganas untuk melakukan keganasan. Jadi saya nak bawa anda semua untuk menyimak Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994 dengan pindaan terbaru iaitu tahun 2017 yang meliputi beberapa jenis keganasan, bukan sahaja fizikal seperti yang kita ketahui. Okey, seperti fizikal memang dah ada cover dalam Akta Keganasan Rumah Tangga, iaitu menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa secara fizikal ataupun sengaja meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan fizikal. Namun ada juga keganasan iaitu keganasan sosial ataupun meliputi verbal dan emosi, dan keganasan kewangan dan juga keganasan seksual. Okay, dalam akta ini terdapat akta yang apa klausa yang melindungi mereka daripada keganasan sosial, iaitu yang mengatakan bahawa perbuatan mengurung menahan mangsa tanpa kerelaan dikira sebagai keganasan rumah tangga. Dan juga memaksa ataupun mengancam pelaku untuk melakukan perbuatan seksual adalah dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga juga. Dan juga melakukan khianat atau pemusnahan harta dengan niat menimbulkan kegusaran. Ini adalah keganasan emosi. Jadi di dalam akta, seperti yang saya sebut tadi, ada juga keganasan kewangan. Yang mana saya rasa ramai di antara anda yang kurang arif ataupun kurang aware sedar yang ia juga termasuk dalam keganasan rumah tangga. Iaitu apabila mereka menggelapkan harta kewangan mangsa ataupun mengugut mangsa untuk mengambil harta mangsa ataupun harta pihak ketiga yang yang mangsa peduli, ataupun juga mungkin ada juga yang untuk mengaitkan mangsa. Okay. Saya ingin memberi pencerahan lebih sedikit mengenai kategori penderaan bersifat emosi dan lisan yang mana banyak berlaku apabila kebanyakan orang tinggal di rumah pada ketika ini. Jadi apabila 24 jam duduk bersama-sama, jadi perkara ini lebih cenderung untuk berlaku. Sebelum ni sudah berlaku, tapi mungkin masing-masing keluar kerja ataupun punya masa berasingan. Tapi sekarang terpaksa hadap 24 jam. Jadi antara keganasan emosi ataupun lisan yang tak boleh kita pandang rendah ataupun tak boleh kita abaikan adalah mengejek ataupun merendahkan isteri ataupun pasangan ataupun ahli keluarga. Sebab domestic violence ni bukan sahaja kepada pasangan yang berkahwin, tapi juga pada pasangan yang mempunyai perhubungan dan juga ahli keluarga yang tinggal dalam rumah. Mungkin ada yang macam di tempoh PKP ni mengadu ataupun sentiasa menyebabkan wanita tersebut merasa rendah diri dengan komen-komen yang bersifat merendahkan. Contohnya, oh masak sentiasa tak sedap ataupun tak pandai buat kerja rumah dan sebagainya. Dan juga mungkin ada yang mengugut atau mencipta rasa tidak selamat atau rendah diri ataupun mengugut untuk jangan keluar ataupun menghalang akses pada keluar, boleh dikatakan sebagai keganasan rumah tangga juga yang bersifat penderaan emosi. Dan juga ada taktik atau strategi yang melakukan perbuatan tidak mempedulikan mangsa ataupun tidak mengiktiraf emosi mangsa ataupun mengabaikan mangsa. Kerana di tempoh PKP, semua orang mengalami satu stres ataupun kita panggil collective stress, yang mana setiap orang mempunyai kadang-kadang akan mengalami perasaan down dan sebagainya dan vulnerable. Jadi apabila pasangan itu bertindak mengabaikan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit hati, ia dikategorikan sebagai penderaan emosi juga. Dan kemudiannya pemaksaan terhadap cara hidup ataupun memaksa mangsa mengikuti kehendak mereka dengan cara paksaan verbal dan juga mengugut mangsa sekiranya mangsa tidak mengikuti apa yang mereka kehendaki lah. Dan ada juga yang menggunakan agama sebagai alasan untuk menghukum. Jadi mungkin daripada verbal emosi dia akan beralih kepada fizikal selepas itu dengan mengatakan mangsa tidak contohnya mematuhi agama atau sebagainya ataupun kehendak mereka, mereka menggunakan agama. Daripada segi kewangan juga, kita tahu dalam tempoh PKP ini kebanyakan orang akan mengalami keadaan yang agak terdesak. Ada sesetengahnya kehilangan kerja, ada sesetengahnya
gaji dipotong atau ada setengahnya pendapatan tidak sebanyak seperti yang kebiasaan. Jadi terdapat kecenderungan untuk melakukan penderaan daripada segi kewangan. Antaranya ialah dengan cuba mengambil alih ataupun mendominasi akses terhadap akses kewangan. Contohnya kad kredit, kad debit dan juga pemangsa akan membelanjakan sumber kewangan tu mengikut kehendak mereka tanpa bertanyakan kepada mangsa, walaupun itu adalah sebenarnya sumber kewangan yang dipunyai oleh mangsa. Itu juga merupakan keganasan kewangan. Dan juga keadaan tidak menyediakan allowance yang mencukupi ataupun tidak berusaha untuk menyediakan allowance ataupun pendapatan yang mencukupi, kerana dalam keadaan sekarang kita tahu kebanyakan individu juga berada dalam keadaan terdesak dalam isi rumah dan perlu bagi pendapat apa beri nafkah dan pendapatan dan juga menampung sara hidup dalam rumah tersebut untuk anak dan sebagainya. Tapi jika pasangan itu tidak mengambil usaha inisiatif untuk menampung perbelanjaan bersama-sama, itu juga boleh dikira sebagai keganasan kewangan. Dan juga menghalang pasangan daripada keluar untuk bekerja dalam tempoh ini. Jadi mungkin dengan cara menyimpan akses macam menyimpan kunci kereta dan sebagainya, itu boleh dikira sebagai mengambil menghalang daripada segi akses kewangan dan juga penderaan kewangan. Jadi berikutlah merupakan beberapa penderaan, jenis-jenis penderaan, iaitu fizikal, emosi, seksual, kewangan, dan dalam emosi itu ada verbal dan lisan lah termasuk. Jadi itu sedikit sebanyaklah merupakan penerangan saya tentang jenis-jenis penderaan yang wujud dan berlaku dalam tempoh PKP. Itu saja. Mungkin boleh kembali kepada moderator. Terima kasih Cik Ain. Okey, terima kasih atas pencerahan tu. Okey, sebenarnya ramai wanita yang tidak sedar mereka sebenarnya adalah mangsa keganasan rumah tangga hanya kerana mereka rasa oh suami tak pukul, suami tak ada buat apa-apa, jadi dia tak ada hak lah untuk nak apa jadikan ini isu. Jadi pencerahan tu sangat membantu. Saya harap para wanita semua boleh ambil pengajaran lah daripada pencerahan tersebut. Seterusnya saya ingin bertanya pada Cik, Puan Melissa, apakah faktor-faktor yang menyebabkan sebenarnya para wanita ni sukar untuk dapatkan bantuan? Dan kalau mereka memerlukan bantuan, apakah bantuan yang ada untuk mereka waktu ini? Dan apa langkah-langkah yang patut mereka ambil untuk menyelamatkan diri mereka dan keluar daripada situasi keganasan rumah tangga tu? Okey, terima kasih atas soalan. Dan sebelum kita tunjukkan infografik selanjutnya, sebab soalan adalah berkenaan wanita yang menjadi mangsa. So sebab kita tajuk keganasan rumah tangga, kebanyakan kes adalah wanita yang mengalami. Dan bila kita sebut rumah tangga, sebenarnya ia keganasan oleh mana-mana ahli keluarga terhadap seorang ahli keluarga yang lain. So kalau wanita itu mungkin boleh dicederakan oleh suami, iaitu jumlah kes yang paling banyak. Tetapi mungkin juga boleh dicederakan oleh ahli keluarga lain macam sepupu dan sebagainya. Dan dalam kategori yang kita kata kenapa sukar untuk keluar, perkataan utama yang saya gariskan kat sini ialah keluarga. Bayangkan biasanya ahli keluarga yang cederakan kita, ahli keluarga adalah orang yang disayangi. Dan sekarang bila kita cakap tentang tempoh PKPB, lebih bertambahlah ahli keluarga semua duduk dalam rumah yang sama dan mungkin keadaan yang terperangkap adalah lebih bahaya. Maksudnya kalau kita bayangkan sekarang kita pakai kacamata seorang mangsa lah atau seorang pemandiri. Dia dalam rumah yang sama, kalau dia nak telefon, dia masa dia tengah dipukul mungkin mustahil. Macam mana dia nak maklumkan pada mana-mana pihak lain jika dia sedang dipukul atau didera macam cara-cara yang Ain sebut tadi. Jadi kalau kita boleh tunjukkan infografik tu Erini. Ya. So dalam infografik ni kita boleh lihat, kalau yang menonton boleh tengok pada nombor satu ya. Yang ni adalah contoh yang kita katakan jika terperangkap di rumah dan tidak boleh pergi ke balai polis. Okay, so berbalik kepada soalan mengatakan kita kenapa sukar hendak menyuarakan. Pertama adalah pelaku ada di situ lah. Pelaku ada di tempat yang sama. So bagaimana kita nak minta suarakan bantuan, saya perlu diselamatkan pertama sekali. Dan ada beberapa cara di mana berjaya menggunakan telefon untuk dial
dan biarkan telefon di situ. Dan bunyi kekacauan atau keganasan yang berlaku boleh didengar oleh pihak polis, tapi alamat tidak ada kan. Jadi kalau saya boleh bawa kepada infografik yang nombor ketiga, kalau kita turun ke bawah. Okey, ada juga salah satu lagi talian, iaitu yang kita sebut dari kementerian tadi. So nombor 15999 adalah juga panggilan telefon. Okey, mungkin tengah terperangkap masih tidak selesai masalah. Dan di situ juga ada nombor nombor SMS. So nombor SMS kadangkala lebih selamat untuk ditekan secara tersembunyi. So jadi semua strategi yang ada adalah merupakan satu plan keselamatan seorang wanita, bagaimana dia nak maklumkan pada pihak lain. Kami turut terima kes yang anak yang buat panggilan. Semasa ibu dipukul, anak yang buat panggilan atau anak yang tekan nombor WhatsApp contohnya bagi mendapatkan bantuan. Dan bila anak tersebut yang nombor tiga tu dia tidak dapat hubungi talian kasih misalnya, dia mungkin telefon talian lain seperti WAO yang kita tengok di nombor di sebelah tu. Ada talian yang diringkaskan sebagai TINA. TINA ni bukan nama orang. TINA adalah ringkasan untuk Think I Need Aid, iaitu saya fikir saya perlukan bantuan. Jadi berbalik pada senario kita sebut tadi, anak wanita tersebut mungkin melihat betapa seriusnya keadaan dan berjaya mendapatkan bantuan. Tapi ada banyak keadaan sebab kita bukan pihak yang berada di keadaan di rumah tersebut, dan kita juga mungkin tidak dapat memahami betapa sukarnya seorang wanita hendak menyuarakan kepada seorang yang dia sangat bergantung, iaitu misalnya suami dia sendiri sebagai pendera. Bayangkan hendak laporkan dan kita fikir bagaimana jika suami saya ditangkap. Jadi ini adalah antara kekangan yang menyebabkan wanita tidak dapat menyuarakan. Di samping isu kedua yang saya juga hendak gariskan adalah isu kita hendak hidup. Jadi jika kita hilang punca pendapatan di zaman PKPB ni pula, bagaimana saya hendak hidup sebagai mandiri contohnya, atau anak saya hendak hidup sebagai orang yang bergantung sangat kepada pendera. Jadi ada banyak isu, bukan hanya satu isu bagi setiap keluarga, dan ada juga kadang-kadang keluarga sendiri tidak membantu. Mungkin kita juga ada mendengar adalah ini adalah perkara yang perlu berkorban atau perlu reda dan selamatkan perkahwinan tersebut walau apapun. Dan ini juga mungkin adalah mesej yang kita biasa lihat di media atau di drama dan sebagainya ya. Jadi daripada infografik ni, kalau saya juga nak ringkaskan dari segi memberi bantuan, paling penting kalau dah kecemasan terus call 999. Ini macam kebakaran atau kecurian atau rompakan dan sebagainya. Terus hubungi pihak polis dan kawasan masing-masing mungkin ada pihak polis yang merupakan peronda. Kita dah dapat jaminan daripada pihak polis, pihak atasan unit D11 ya, unit yang berkenaan keganasan rumah tangga, dan unit ni memberi jaminan memang boleh keluar. Jangan percaya bila ada yang mengatakan perempuan tidak boleh keluar untuk mendapatkan bantuan, bukan ketua keluarga, akan ditangkap sebab melanggar syarat dan sebagainya. Yang tu tidak betul dan telah diberi jaminan oleh pihak polis. Jadi boleh keluar dapatkan bantuan. Dan yang paling akhir sekali poin saya adalah yang paling membantu biasanya dari pengalaman daripada kami diberitahu oleh mangsa atau pemandiri adalah pihak hospital. Pergi ke klinik kesihatan atau hospital terdekat adalah biasanya cara terbaik, terutamanya bila berlaku kecederaan ya. Okay, so message saya adalah mangsa dan pemandiri, kalau boleh cuba dapatkan bantuan dan anda berhak dapatkan bantuan. Okay, balik pada Irene. Terima kasih Puan Mel. Okay, kita memang menggalakkan lah sebenarnya ya, mangsa-mangsa ni sekurang-kurangnya mencuba segala-gala usaha yang dia boleh buat untuk mendapatkan bantuan. Jadi saya kira semasa PKP ini antara pihak lain yang boleh membantu mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ini adalah jiran-jiran tetangga yang terdekat seperti Puan Syarina sebut tadi, yang mereka ada dengar jiran sebelah bergaduh apa semua. Jadi saya nak tanyalah pada Cik Ain, macam mana komuniti atau jiran sekeliling ni dapat membantu mereka untuk keluar daripada keganasan rumah tangga tu? Dan kalau ada pihak ketiga seperti contoh jiran untuk melaporkan kepada polis, adakah identiti diorang ni terjamin? Sebab kadang-kadang ini yang mereka takut. Diorang macam tak nak masuk hal rumah tangga orang
sebab atas dasar nanti terkena kat diri sendiri. Kan? Jadi macam mana pendapat Cik Ain juga tentang isu tu lah, persepsi tu, jangan sibuk hal tangga rumah orang, jangan jaga tepi kain rumah orang. Macam mana, boleh Cik Ain komen sikit? Boleh. Baiklah, saya rasa kita perlu ada anjakan paradigma dalam pemikiran. Memandangkan seperti yang saya mulakan tadi, ini adalah akta keganasan rumah tangga. Jadi BA bermakna ia adalah jenayah. Jadi perlu ada mindset change daripada kalangan komuniti untuk memikirkan ini bukan satu hal peribadi. Tapi ia sebenarnya akan memberi kesan kepada sebenarnya keluarga tersebut, dan kemudian akan memberi kesan kepada jiran, komuniti. Apabila ada sebuah keluarga yang mengalami ataupun sedang mempunyai perhubungan ataupun relationship yang tidak sihat antara satu sama lain, sebenarnya lambat laun ia akan memberi kesan kepada komuniti itu sendiri. Jadi saya juga menyeru anda semua untuk bersama-sama dengan kempen WHO, iaitu mendapatkan ataupun membina komuniti yang sihat dan selamat, hashtag komuniti selamat. Jadi bantuan daripada komuniti sebenarnya ada, boleh dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, kita pergi yang paling dekat dulu, iaitu jiran. Jadi jiran pertamanya mungkin apabila berlaku escalate, iaitu ada keganasan yang sedang berlaku aktif, mungkin tunggu-tunggu atau sebagainya, dengan suara yang kuat daripada jiran, mungkin boleh terus pergi ke rumah tersebut, bunyikan loceng, ataupun jika kenal, anda kenal, mungkin boleh bagi salam dan ketuk pintu dan cuba bertanya macam ada apa-apa yang sedang berlaku. Kemungkinan mereka tak mengaku tu ada, mungkin mereka tak akan cakap yang oh kami sedang bergaduh atau saya sedang pukul isteri saya. Tapi dia mungkin akan tahulah yang jiran dia sebenarnya prihatin dan bukannya tidak peduli. Sebab setengah rumah tak ada loceng, jadi mungkin boleh ketuk pintu. Dan mungkin juga boleh temani ke pejabat polis ataupun OSCC. Ataupun seperti yang Puan Mel cakap tadi, mungkin pergi ke klinik kesihatan. Memandangkan dalam tempoh PKP, emergency department mungkin sekarang tengah sibuk, sangat sibuk untuk menguruskan kes-kes COVID. Jadi mungkin boleh pergi ke klinik kesihatan dan juga OSCC untuk mereka menguruskan hal tersebut. Antara perkara-perkara lain, jika anda perhatiin, anda mungkin boleh tolong simpankan mereka dokumen penting sekiranya mereka berhasrat untuk keluar daripada rumah dalam masa terdekat, dan juga menjadi pendengar setia. Tapi perlu anda juga sebagai jiran perlu hati-hati, iaitu anda jangan jangan merekodkan apa-apa perbualan ataupun dalam WhatsApp pun sebenarnya anda perlu berhati-hati untuk tidak mendedahkan apa-apa info-info yang sulit. Memandangkan WhatsApp dan telefon, perbualan telefon merupakan dua perkara yang kemungkinan akan diintip ataupun ditap oleh pemangsa tersebut. Jadi saya ingin daripada segi identiti, saya tahu ramai yang risau tentang identiti ni. Jadi saya ingin memetiklah dalam Akta 521, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, ada menjanjikan perlindungan kepada pemberi maklumat. Iaitu ia melindungi pemberi maklumat walaupun maklumat yang diberi didapati tidak betul ataupun kurang tepat kemudiannya. Yang ini ada berada dalam subsection 18 dalam kurungan 2 atau 521, anda sendiri boleh check. Jadi anda semua jangan risau, dan ketika anda menelpon sekiranya berlaku apa-apa keganasan rumah tangga, menelpon polis, anda boleh bagi tahu alamat jiran anda, tapi anda boleh menyembunyikan identiti anda supaya anda berada selamat dan melindungi diri anda juga. Dan dalam tempoh PKP ada dua lagi perkara yang saya cadangkan yang mungkin sudah pun dijalankan di negeri-negeri lain, iaitu farmasi, iaitu apabila wanita tersebut mungkin keluar pergi mengambil ubat, mesti ada kod rahsia yang boleh digunakan untuk memberitahu mereka sebenarnya sedang berada dalam keadaan bahaya. Dan farmasi boleh tolong melalui telefon pihak polis. Dan juga untuk NGO-NGO yang ke rumah-rumah ataupun memberi bantuan yang macam beras dan sebagainya, mungkin boleh korek sedikit apa yang berlaku dan boleh lihat dinamik dalam rumah tersebut. Jika anda mempunyai kaunselor ataupun para kaunselor, mungkin lebih baiklah untuk mereka untuk mengenal pasti ini adalah situasi rumah ni adalah situasi yang tidak selamat. Mungkin berlaku keganasan rumah tangga, untuk boleh dihubungi polis. Itu sajalah pada saya. Terima kasih Cik Ain. Jadi saya kira jiran-jiran tetangga semua dalam masa yang sangat terdesak ni perlu lebih proaktif lah dalam membantu wanita-wanita yang terperangkap dalam keganasan rumah tangga. Okey, seterusnya saya nak bawa satu petikan cerita ya. Dalam The Star hari ini ada melaporkan pada bulan lepas, seorang wanita berusia 40 tahun di Bangi telah direkodkan dipukul banyak kali oleh suami. Tapi bila polis datang ke rumah,
si suami ni terus buat baik lah, cakap oh tak apa, kita boleh settle cara baik apa semua. Dia tak nak, dia tolak apa interference from the police. And then the apa yang jadi seterusnya, didapati yang si suami ni end up bunuh diri, gantung diri selepas menikam si isteri dan juga bapa mentua dia lah. Jadi saya nak tanya pada Puan Melissa, bagaimana pendapat Puan sebenarnya tentang keberkesanan polisi, servis, talian kasih, rumah pelindungan, polis dan peranan sekeliling lah, pihak hospital semua, adakah ia efektif? Boleh Puan Mel beri sedikit pencerahan dan juga mungkin ada improvement yang Puan rasa boleh diketengahkan? Ya, jadi dalam contoh yang diberi tadi adalah mungkin situasi di mana kita tidak prihatin ataupun pihak yang perlu respon kepada keadaan barisan hadapan lah sebenarnya, kes keganasan, sepatutnya mengambil kira kitaran keganasan. Jadi kitaran keganasan bila masa meletus, masa kejadian tu ya, jadi ada pelbagai strategi kadang-kadang pelaku suarakan supaya pihak yang sepatutnya ambil tindakan tidak ambil tindakan. Dan bila ada message kepada pelaku bahawa tidak ada kesan jika pun dilakukan kesalahan, dia mungkin akan naik ke peringkat keganasan yang lebih teruk dan dalam kes ni membawa kepada kematian. Dan memang ada kes yang sebelum ni pernah dikendalikan oleh NGO, memang ada mangsa yang sehingga dibunuh. Tapi percayalah, hampir setiap kes itu bukan kali pertama keganasan berlaku. Dan bila dibiarkan, keganasan akan menjadi lebih teruk dalam kitaran keganasan tersebut. Jadi berbalik kepada keberkesanan, walaupun kita sebut keadaan terburuk adalah kematian, tapi ada juga kes yang di mana ada kejayaan. Dan kes yang ada kejayaan, kalau saya boleh beri contoh, adalah bila komuniti paling dekat, keluarga, jiran, termasuk pemimpin agama sekalipun, bertindak dan tidak menerima suatu keadaan keganasan. Jadi bila dipujuk oleh pelaku, contohnya macam contoh tadi, ia tidak menjadi satu alasan dan ia tidak diterima oleh pihak yang sepatutnya ambil tindakan, sama ada bawa kepada daripada talian kasih, talian kasih bertindak apabila kita telefon dan dirujukkan kepada pihak yang sepatutnya. Jadi kalau perlu bawa ke bahagian kecemasan hospital yang one stop crisis center atau pusat khidmat sehenti tadi tu, kalau perlu bawa di situ, talian kasih sepatutnya wujudkan tindakan tersebut. Ataupun terus minta peronda yang datang pada satu keadaan yang amat ganas dan bahaya dan terus bawa kepada hospital, dan seterusnya di hospital yang sama boleh buat laporan. Di hospital yang sama juga pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh datang dan nilai keadaan, bagaimana kalau ada anak di rumah, selamat ke tidak anak di rumah. Okey, yang ni adalah beberapa perkara yang kita sebut kalau keadaan ideal, ada kejayaan yang kita pernah lihat sebelum ni, di mana setiap pihak berusaha sama dan bertindak secara berkesan. Okey, tapi bila ada putusnya rangkaian kerjasama ni, di situ menjadi kurang berkesan. Dan kalau kita sebut di Malaysia ni, pihak yang antara paling berkesan adalah apabila kita rujukkan kepada pihak hospital. Mereka masih pihak barisan hadapan yang paling cekap antara semua agensi. Dan mereka banyak berusaha sama dengan pihak NGO yang sering turun padang untuk membantu. Yang kita perlukan sedikit penambahbaikan adalah tindakan bila ada pihak-pihak yang menghakimi mangsa atau pemandiri, macam kita sebut tadi. Lebih bersimpati misalnya pada pelaku daripada kepada mangsa, dan mungkin mempunyai mentaliti bahawa saya sedang menyelamatkan satu keluarga atau menyelamatkan satu perkahwinan. Tapi perkahwinan itu sebenarnya telah pun bergolak dan dirosakkan oleh keganasan itu sendiri. Dan perkara ini perlu diingat oleh setiap anggota polis, setiap ahli Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan kita perlukan tindakan segera. Contohnya, satu lagi perkara yang kita boleh sebut daripada undang-undang lah, daripada Akta Keganasan Rumah Tangga, adalah sebenarnya wujud Emergency Protection Order atau Perintah Perlindungan Kecemasan. Dah keganasan itu adalah satu keadaan kecemasan, perintah ni mengatakan pelaku tidak boleh lagi melakukan keganasan. Perintah ni boleh dikeluarkan walaupun tanpa laporan polis, jika satu, mangsa atau pemandiri telah pun dicederakan
ataupun dua ada ugutan macam nanti aku tetap dan sebagainya, EPO atau Perintah Perlindungan Kecemasan ni boleh dikeluarkan. Okey. Tapi yang tidak berkesan sekarang adalah mungkin masyarakat tidak tahu bahawa boleh dapat emergency protection order daripada pegawai kebajikan masyarakat. Nombor dua, mungkin pegawai kebajikan masyarakat itu sendiri, sebab ini adalah perkara baru dalam undang-undang, satu hak yang baru dalam undang-undang, tidak biasa mengeluarkan perintah EPO itu sendiri dan mengatakan silalah ke buat laporan polis. Tapi siapa antara kita yang begitu mudah hendak buat laporan polis terhadap ahli keluarga sendiri? Ya, sebab itu kita perlukan EPO ini. Mungkin tidak semua jalan adalah melaporkan pada pihak polis. Kebanyakan mangsa hanya mahukan keganasan itu berhenti. Dan perintah EPO oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ini adalah salah satu cara untuk menghentikan keganasan. Dan yang paling penting adalah mesej itu sampai pada pelaku. Bila ada satu perintah dikeluarkan oleh pihak berwajib, pelaku tahu dia diperhatikan, dipantau. Pelaku juga tahu mungkin ada kesan jika dia buat lagi. Dan perkara-perkara ini adalah kerana menyumbang kepada keberkesanan sehingga tidak ada lagi keganasan dalam keluarga. Sebab keganasan, kebanyakan kes yang WHO lihat, mungkin dia dibawa dari zaman ke zaman, dari satu generasi ke generasi yang lain. Anak-anak mungkin juga didera, anak-anak mungkin melihat keganasan dan meniru perbuatan keganasan. Jadi memang sangat perlukan keberkesanan dan saya rasa Malaysia boleh, kita boleh lebih baik dalam memastikan keganasan ini terhenti. Bukan hanya pada masa itu mengatakan kita mendamaikan, tapi sebenarnya keganasan masih berlaku bila pihak-pihak pulang ke rumah. Yang tu saja daripada saya setakat ini. Terima kasih Puan Mel. Okey, saya tertarik pada statement Puan Mel tadi yang sebenarnya keganasan rumah tangga ni bukannya hanya ada kesan pada mangsa, malah juga ahli keluarga yang lain yang duduk satu rumah, yang hari-hari bangun tengok, dengar semua pertelingkahan ni kan. Jadi saya nak tanya pada Cik Ain, apakah kesan sebenarnya psikologi pada mangsa, kesan jangka pendek dan juga kesan jangka panjang, dan juga kesan kepada anak-anak yang membesar dalam persekitaran keganasan rumah tangga ni, apa yang akan berlakulah pada perbuatan mereka, mindset mereka, you know. Dan juga bagi, adakah alternatif dalam PKP ni untuk wanita mendapatkan bantuan kaunseling? Mungkin mereka tak boleh keluar dari rumah atau banyak pusat-pusat kaunseling yang masih lagi belum beroperasi. Adakah cara kaunseling secara online yang ada ditawarkan? Okay, baiklah. Sebelum saya terus pada jawapan, saya juga nak menyentuh dan menyambung apa yang Puan Mel cakap mengenai dua komponen yang penting yang patut ada pada masyarakat yang akan saya relate pada poin saya yang seterusnya, iaitu bersifat prihatin, melakukan tindakan dan juga empati dengan mengiktiraf perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak betul dan tidak berpihak kepada pemangsa, supaya mangsa lebih mudah untuk mereka apabila tidak ada stigma, mudah untuk mereka lebih mendapatkan bantuan. Jadi ketiadaan empati dan keprihatinan ini juga akan memberikan kesan fizik, kesan psikologi yang teruk kepada mangsa. Kalau kita bahagikan kesan kesan kepada mangsa daripada segi jangka pendek, jika ada berlaku penderaan fizikal, kemungkinan akan ada kecederaan fizikal ataupun kemungkinan mangsa boleh mengalami keguguran kerana stres dan sebagainya ataupun mungkin ditendang dan sebagainya. Perkara ini berlaku di secara realitinya. Dan juga kerana kekangan-kekangan, tak dapat pergi kerja dan sebagainya, dan kongkongan yang menyebabkan mangsa tidak dapat menjalankan tugasan dengan baik, kemungkinan mereka berisiko di kehilangan kerja, terutama dalam tempoh PKP yang mana kebanyakan majikan memang sangat berhati-hati untuk apa, sangat macam ada surveillance ataupun ada mengkehendaki disiplin yang lebih tinggi daripada pekerja mereka, mahukan komitmen yang lebih daripada pekerja mereka. Dalam keadaan yang susah ni, sebab kalau tak mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk lay off, dibuang kerja dan sebagainya. Daripada segi jangka panjang, akibat pengasingan sosial yang di mana kita alami semasa PKP kerana terpaksa, tapi golongan mangsa ni sebenarnya dah alami pengasingan sosial daripada dulu lagi. Kebanyakan mereka dihalang oleh pemangsa untuk menghubungi rakan, mempunyai kawan-kawan teman minum-minum, semua tak boleh. Ahli keluarga, apabila mereka tidak ada hubungan ataupun akses kepada ahli keluarga ni ataupun teman-teman, lama-kelamaan mereka hilang tempat sokongan ataupun bantuan apabila mereka
di-isolate lah ataupun diasingkan. Dan juga mereka boleh mengalami perasaan resah dan ketakutan yang melampau, terutama dalam keadaan PKP apabila mereka terpaksa duduk 24 jam dengan pemangsa dan tak tahu bila pemangsa akan meletus. Seperti yang Puan Mel cakap juga, dalam keadaan keganasan rumah tangga kita kena faham dia akan ada satu cycle atau kitaran keganasan yang mana ada honeymoon period yang mana pemangsa baik. Kemudian lama-lama apabila marah, sangat marah, sangat melampau. Jadi mereka akan sentiasa dalam ketakutan bila tempoh kemarahan atau keganasan itu akan berlaku. Dan juga mungkin mengalami keadaan-keadaan kesihatan, masalah-masalah kesihatan seperti post-traumatic stress disorder yang mana mangsa akan menjadi trauma kepada apa yang berlaku. PTSD ini juga akan dialami oleh mangsa walaupun selepas diasingkan daripada keadaan keganasan tersebut. Antara simptom-simptom PTSD yang akan dialami adalah mangsa akan flashback atau teringat memori yang pahit dengan sangat jelas, terjaga ketika tengah malam, sukar untuk tidur, mood tidak baik ataupun takut untuk mempunyai hubungan lagi di masa akan datang dan sebagainya. Itu adalah kesan kepada mangsa. Jadi saya beralih pula kepada kesan kepada kanak-kanak yang mana dia mempunyai kesan yang sangat teruk kepada kanak-kanak yang mengalami keganasan rumah tangga walaupun mereka hanya menyaksikan keganasan rumah tangga itu. Dan terdapat juga kajian-kajian menunjukkan kanak-kanak yang berada dalam rumah tangga yang didera, jika ibu mereka didera, terdapat kebarangkalian yang tinggi yang mereka juga akan didera walaupun tidak semestinya lah. Tapi kesannya sama teruk juga. Ada patah mengatakan what hurts the mother hurts the children. Okay, untuk kanak-kanak yang masih kecil yang tidak dapat memahami apa yang berlaku, macam kanak-kanak prasekolah macam tu, mereka mungkin akan mengalami masalah sukar tidur, perkembangan emosi mereka terbantut, mereka mungkin akan kencing malam dan juga akan mengamalkan tabiat-tabiat yang diamalkan oleh kanak-kanak lebih muda daripada mereka seperti tabiat menggigit kuku, sentiasa resah dan juga mengalami ketakutan untuk berpisah dengan ibu mereka, iaitu separation anxiety yang sangat tinggi. Maksudnya tak boleh lepas daripada ibu mereka, mereka akan melekat je. Dan juga mungkin akan mengalami speech impairment iaitu gagap. Dan untuk kanak-kanak yang bersekolah pula, mereka dah mula bercampur dengan komuniti, tapi perkembangan mereka juga akan terbantut dari segi sosial, iaitu mereka akan rasa selalu rasa bersalah sebab mereka sudah mula memahami perkara ini dan mereka rasa bersalah dan juga mungkin akan menyalahkan diri sendiri kerana mereka tidak dapat melindungi ibu mereka ataupun orang dewasa yang mengalami keganasan tersebut. Mereka mungkin akan cenderung untuk tidak campung orang, duduk seseorang je, berkaya dalam dunia sendiri, tak ada keyakinan diri kerana mungkin juga mendengar semua penderaan lisan yang dilakukan. Jadi harga diri mereka dan keyakinan diri mereka akan menurun dan mungkin akan terlibat dengan perkara-perkara negatif. Yang mana perkara ini dialami lebih dalam kalangan remaja, yang mana remaja juga akan mengalami simptom-simptom tersebut tapi mungkin akan bertindak lebih agresif seperti cuba keluar daripada situasi itu, iaitu escapism dengan terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sihat seperti mengambil, kemungkinan ada untuk mengambil dadah, ganja dan sebagainya lah, mengambil alkohol dan sebagainya. Dan juga mereka mungkin akan malu untuk bercerita dengan tentang keluarga mereka. Jadi mereka tidak bangga dengan keluarga mereka dan merasa malu kerana mempunyai keluarga yang sedemikian. Dan juga cenderung ada kecenderungan untuk melanggar undang-undang menjadi pesalah juvenil. Dan ada kesan-kesan lain seperti mereka akan berdendam kepada pemangsa dan juga ini tidak baik untuk perkembangan mereka, perkembangan sosial dan mental mereka. Mungkin boleh mengalami kemurungan akibat rasa rendah diri dan sebagainya. Dan juga anak yang melihat ibu dipukul cenderung untuk mengulangi perbuatan tersebut jika dibandingkan dengan anak yang turut sama didera. Jadi ada sama ada mereka menjadi agresif ataupun mereka withdrawal, iaitu tidak mahu bercampur dengan dunia luar. Jadi kesan-kesan ini sangat teruk dan jika dibiarkan dalam keadaan keganasan, ia akan memberi kesan kepada kanak-kanak itu dan juga bagaimana beliau berasimilasi dengan komuniti dan juga komuniti pun terlibat, terkesan seperti mana yang saya cakap pada awal tadi, iaitu ini bukan saja masalah keluarga, ia masalah komuniti, masalah negara, yang mana ia memberi kesan apabila mempunyai seorang ahli komuniti yang tidak berfungsi secara sihat
ia akan memberi kesan juga kepada orang sekeliling dia. Saya rasa itu adalah kesan-kesan yang patut kita pertimbangkan untuk memikirkan betapa seriusnya masalah keganasan rumah tangga ini sebelum ataupun pasca PKP saja. Encik Ain, lagi satu, adakah bantuan kaunseling sekarang atau mana-mana perkhidmatan yang ada buat secara online dalam masa PKP ini? Untuk bantuan, kita sedia maklum, Telenisa menjadikan khidmat kewangan nasihat. Terima kasih kepada Telenisa kerana begitu committed di masa PKP ini. Dan juga Women's Aid Organization, Pertubuhan Pertolongan Wanita juga ada TINA. Dan kita ada talian kasih daripada 15999 dan juga ada nombor WhatsApp. Mungkin boleh tunjukkan infografik tersebut. Dan kita juga ada counselling yang ditubuhkan oleh kerjasama Mercy, Balis Keselamatan Negara dan WAO, iaitu talian psikososial. Dan juga kita ada satu NGO counselling yang dinamakan SOLS, Souls Health, anda boleh Google. Mereka juga menyediakan counselling bersifat maya untuk anda telefon. Boleh cari dalam website. Jadi kesemua ini adalah talian yang standby dan sentiasa bersedia untuk membantu anda kepada anda di luar sana, sama ada anda mengalami keganasan ataupun jiran-jiran yang prihatin, mungkin boleh menasihatkan kepada jiran-jiran ataupun orang sekeliling, ahli keluarga yang kita tahu sedang terperangkap di dalam keadaan keganasan untuk menghubungi nombor-nombor ini. Anda perlu yakin yang mereka semua ikhlas membantu anda dan sentiasa bersedia untuk membantu masalah-masalah anda. Terima kasih, Cik Ain. Okey, kita rasanya boleh beralih pada soalan-soalan yang kita terima ya daripada penonton kita secara live. Soalan pertama datang daripada Puan Rahmah bin Abdul Rahman. Mungkin saya boleh ajukan ini kepada Puan Sharina. Dia tanya, apakah tindakan yang diambil oleh Telenisa dan agensi-agensi lain untuk meredakan keganasan di rumah selain daripada mendengar rintihan mereka? Terima kasih Erini. Jadi di Telenisa, Telenisa bukanlah satu organisasi yang mengambil umpamanya tindakan di mahkamah atau ada social services atau service counselling. Jadi kebanyakan kes-kes keganasan rumah tangga kami akan bekerjasama dengan WAO, organisasi Puan Mel, dan juga mencari juga bantuan-bantuan yang jenis lain. Tapi di Telenisa yang kami membantu terutama wanita dan kanak-kanak adalah sekiranya mereka telah telah membuat keputusan untuk nak meninggalkan suami dia, macam mana nak buat, kalau nak bercerai macam mana nak buat, bagaimana nak protect, menentukan harta rumah, harta sepencarian semua tidak diambil seluruhnya oleh suami. Isu-isu seperti itu yang actually sama pentingnya, sebab satu kebimbangan wanita-wanita ini sebab mereka, jika mereka meninggalkan rumah tangga mereka, jadi apa jadi kepada mereka, macam mana mereka nak hidup, macam mana mereka nak memberi kehidupan kepada anak-anak mereka. Jadi ini adalah isu-isu yang Telenisa akan memberi nasihat tentang isu-isu nafkah isteri, nafkah suami, nafkah anak, harta dan seterusnya. Terima kasih hari ini. Mungkin Puan Mel boleh, ya, mungkin Puan Mel boleh tambah sikit. Okey, terima kasih. Baru nak mencelah. Sebenarnya macam yang disebut oleh Sharina tadi, kita bergabung. Pihak-pihak agensi, NGO memang bergabung dan kita cuba yang tumpuan adalah meredakan keganasan. So, terima kasih Puan Rahmah, itu soalan yang sangat baik dan memang adalah merupakan tumpuan. Jadi, bila dah jadi keganasan, keganasan dibuat oleh seorang pelaku. Dan kita suka nak redakan keganasan kalau pelaku tu tidak mengubah sikap. Dan kalau kita hendak menyebut perkara-perkara yang mungkin adalah positif, kita pernah lihat sebelum ni, adalah bila ada pihak yang menjadikan pelaku atau pendera tu sedar bahawa dia dah tak boleh buat kelakuan macam ni.
dah tak boleh sepak terajang contohnya, dan ada pihak lain yang menasihatkan. Dan antara penasihat yang paling berkesan contohnya, tadi saya sebut emergency protection order. Jadi bila kecemasan, ada pihak berwajib yang datang. Anggota polis datang, siap dengan uniform. Anggota polis nasihatkan kepada pendera. Ada pendera yang berhenti sebab dia faham bahawa dia tidak boleh terlepas lagi buat kelakuan macam ni. Dan sebenarnya perubahan sikap ini perlu dirujuk, dan pihak seperti WHO pernah memberi nasihat kepada ahli keluarga tentang rujukan kepada bagaimana perubahan sikap ini boleh berlaku. Itulah cara untuk meredakan keganasan. Antaranya lain perkara yang kami tumpukan adalah siapa lagi yang boleh menghentikan pada masa keganasan itu berlaku. Bukan hanya melihat saja dan tidak buat apa-apa. Dan pihak-pihak lain yang pernah ambil tindakan yang secara positif adalah termasuk bila ada pemimpin agama yang menasihatkan seorang pelaku bahawa perkara ini tidak boleh diterima, berhenti, jika tidak ada kesannya. Jadi saya akan ulang banyak kali bahawa semua pihak kena ambil peranan dan bukan hanya terletak kepada mangsa atau pemandiri. Kita bukan hanya dengan rentihan, kita hendak buat satu plan ataupun perancangan agar selamat dalam keluarga tersebut. Agar semua pihak selamat dalam keluarga tersebut. Itu saja jawapan saya. Masih Erini. Cik Erini, kalau saya boleh tambah sedikit, isu yang kami selalu sering dalam perbincangan kami, isu yang selalu diketengahkan ialah sebab kita orang Islam, maka Islam membenarkan suami memukul isteri, dan ini adalah isu yang amat bahaya untuk hal ehwal, you know, keselamatan wanita. Paling clear saya boleh kata tidak, Islam tidak mengizinkan suami bertindak kejam terhadap isterinya, baik secara fizikal atau cara mental atau cara apa lain. Ini adalah dalam surah-surah di dalam Quran yang sering menekankan kasih sayang, kebaikan, keadilan dalam hubungan kekeluargaan dan melarang semua bentuk kezaliman. Yang menjadi kontroversi adalah kerana ada satu perkataan Arabik, perkataan daraba yang sering ditafsirkan sebagai memukul, tetapi dalam Quran ia digunakan dengan makna yang lain. Jadi sebenarnya perkataan ini ada macam-macam makna dan penterjemahan yang tradisional mengambil pentafsirannya sebagai memukul, tetapi ada pentafsiran lain seperti Rafiullah Chahab dan Ahmad Ali dari Pakistan yang menegaskan bahawa ertinya adalah bukan untuk memukul, tetapi ertinya untuk mencegah pelakuan atau problem itu, dan selalunya ia bermakna menyuruh suami membiarkan isterinya tidur berseorangan atau tindakan-tindakan yang lain. Jadi ini adalah satu isu yang telah kami di Sisters in Islam, kami selalu pergi membawa kepada komuniti-komuniti kerana ia adalah amat bahaya sekiranya seorang wanita rasa dia kena sabar, dia kena ambil isu keganasan ini seperti dah biasa. Terima kasih Puan Syarina. Seterusnya kita beralih pada soalan seterusnya kita dapat ya daripada Puan Su. Dia tanya, adakah klausa-klausa yang dibawa undang-undang mempunyai hukuman sebenarnya kepada pelaku? Okay. Kalau boleh Puan Ain jelaskan. Okay, jadi sebab ini dia makan akta pengadilan rumah tangga. Jadi hukuman kepada pelaku pertama ialah beliau, kalau bukan hukuman pun, beliau kena mematuhi jika EPO dikeluarkan bila tidak boleh berada dekat dengan mangsa pertama. Dan yang keduanya, pihak polis boleh menjalankan kuasa menangkap mereka di bawah akta ini ataupun mana-mana undang bertulis lain. Jadi mereka boleh ditangkap
oleh pihak polis untuk hukuman kepada pelaku lah. Ya, itu saja. Okey. Boleh tak kalau nak tambah hari ni? Boleh, boleh, sila Puan Man. Ha, jadi kalau kita bayangkan dia ada dua dua set lah tindakan yang boleh dibuat ataupun keluasan undang-undang. Ain baru sebut tadi bahawa akta kekenangan rumah tangga. Jadi maksudnya katalah kalau ada satu perintah perlindungan dikeluarkan yang Ain sebut tadi secara kecemasan. Kalau secara kecemasan bila dikeluarkan, kalau dilanggar dia buat lagi lah maksudnya. Dilanggar boleh ada tindakan dan dibawa kepada pihak polis macam Ain sebut tadi. Tapi kalau ada keadaan yang berulang lebih serius, ada satu lagi undang-undang iaitu kanun keseksaan yang dia memang merangkumi semua bentuk keganasan. Termasuk kalau contohnya curah asid atas kereta isteri, itu pun masih keganasan rumah tangga dan boleh dituduh. Jadi bila dituduh di mahkamah, hukuman yang berkaitan adalah berkenaan perbuatan itulah curah asid. Jadi ada dua hukuman. Curah asid tu satu kesalahan jenayah, boleh ada hukuman macam contohnya 5 tahun penjara dan sebagainya. Dan yang perintah tadi, langgar perintah juga adalah satu jenayah dan boleh dituduh di mahkamah. Jadi ada dua pertuduhan perbuatan jenayah di situ. Bergantung pada kes, berapa kali keganasan dibuat dan sebagainya, boleh ada banyak lagi peringkat hukuman. Cuma yang kita perlukan adalah tindakan dan memastikan sampai ke peringkat itu. Sampai ke peringkat pertuduhan. Dan bila ada pertuduhan, keluar juga perintah perlindungan. Sebab kadang-kadang ada pendera, bila diambil tindakan, bila dituduh di mahkamah, dia merasakan dia boleh mengugut mangsa untuk tarik balik pertuduhan ataupun tarik balik kes atau tidak kerjasama sebagai saksi. Jadi ini bahaya. Kita sangat perlukan perintah perlindungan dan jika dilanggar perintah perlindungan termasuk dalam bentuk ugutan, perlu ada tindakan oleh pihak polis di mana pendera ditangkap. Okay. Baik, Puan Mel, terima kasih. Sangat jelas pencerahan itu tadi. Jadi kita beralih pada soalan kita yang terakhir ya. Saya rasa Puan Mel atau mana-mana pihak lain nak tambah pun boleh. Soalan daripada Syita Idris, bolehkah terangkan lagi apakah emergency protection order? Masih kurang jelas penonton kita tentang protection order. Okay, mungkin laju sangat tadi ya. Okay, jadi emergency protection order, perkataan paling penting di situ adalah emergency, kecemasan. Jadi kecemasan kalau boleh bayangkan adalah kecemasan bila tubuh badan dicederakan atau ada ugutan untuk cederakan tubuh badan. Jadi belum dipukul dengan kayu tapi ada ugutan atau cubaan untuk memukul tubuh badan dengan kayu. Ya, itu satu contoh. Keadaan macam ni berhak dapat emergency protection order di mana perintah ni mengatakan atas kertas tu dia mengatakan kepada pendera kamu tidak boleh melakukan lagi keganasan. Dan perintah ni boleh dikeluarkan oleh pegawai yang bekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat sepatutnya adalah setiap pejabat di daerah masing-masing. Bukan sekadar keluarkan bantuan pada masa PKP ni tapi juga sepatutnya adalah pihak yang terikat dengan garis panduan Akta Keganasan Rumah Tangga. Mereka perlu keluarkan emergency protection order ni bila diminta oleh seseorang yang telah dicederakan tubuh badannya, boleh menunjukkan kecederaan ataupun boleh menunjukkan ugutan yang bahaya pada tubuh badan. Jadi emergency protection order ni terpakai selama 7 hari. Ia juga berkesan dan berkait dengan soalan awal tadi untuk meredakan keganasan jika diserahkan kepada pelaku dan nasihat diberi bahawa jika berlaku lagi ada kesan anda mungkin di kes ni mungkin dipanjangkan kepada pihak polis. Paling penting saya nak sebut untuk semua di luar sana, emergency protection order tidak memerlukan laporan polis pada peringkat 7 hari yang awal ni. Kalau jadi lagi sekali baru ia dipanjangkan kepada pihak polis. Jadi saya berharap kalau yang masih berbelah bagi sebab dia tidak pasti hendak laporkan kepada pihak polis, silalah minta EPO ini daripada pihak JKM. Okay, baik Puan Mel, terima kasih. Jadi pada semua penonton, kami harap maaf atas kekangan masa. Jadi soalan-soalan yang lain insya Allah kita akan jawab secara online selepas sesi live ini. Okay,
Jadi selepas ini kita akan paparkan nombor telefon NGO-NGO dan agensi-agensi untuk semua penonton kita yang memerlukan bantuan lah dan pertolongan waktu PKP ini. Jadi sebelum kita tutup, adakah kata-kata akhir daripada pihak puan-puan semua untuk para penonton kita? Saya ada kata terakhir. Jadi dalam keadaan PKP, kita tahu sumber terhad, kita faham. Pihak polis dan pihak hospital cuba sedaya upaya yang terbaik dan NGO cuba sedaya upaya terbaik untuk membantu, tapi memandang kita mengalami pengasingan sosial, ya, saya berharap komiti akan bertindak dan menjalankan tanggungjawab mereka seperti hashtag kita jaga kita yang trending di media sosial pada awal PKP hari itu. Itu saja. Okey, baiklah. Jadi untuk maklumat semua penonton kita, minggu depan Telenisa Live tidak akan bersiaran kerana menyambut Aidilfitri ya kita semua. Dan minggu selepas itu insyaAllah kami akan kembali dengan bawa topik-topik lagi lah pada semua penonton kita. Okey, terima kasih kepada Puan Syarina, Cik Ain dan juga Puan Mel. Luangkan masa bersama Telenisa Live. Terima kasih, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dia semua minta maaf kalau tersilap cakap. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Terima kasih. Okay. Bye.